Ini penampakan dalamnya Pantai Ngebum. Muter pantai sampai sambil naik sepur-sepuran odong-odong. Ya, alhamdulillah. Di sela-sela kesibukan bisa menyempatkan melihat pantai yang ya lumayan, ya indah, bukan lumayan lagi. Ada wahana permainannya. Tiket biaya naik kereta odong-odong ini 10.000 per kepala, 10.000. Di seberang sana. Sekitar 3 km, 2 km sudah pantai, pesisir. Di Tuban. Sekali di pinggir pantai yang rindang ada taman ini, seperti apa ya, reklamasi dikasih daratan lagi, terus kanan kirinya pantai tuh, tapi tengah-tengahnya ada tamannya wahana bermain. Anginnya sungguh wah, nikmat sekali, dingin, sejuk sekali di sini. Ada dulur, ini pantai Bum. Dan terus aja nih. Banyak yang jalan-jalan, ada yang mancing, ada yang sekedar refreshing. Ini naik kereta-keretaannya muter daratannya ini, mantap sekali. Mantap sekali bro. Ini lagi jam sekitar jam berapa ya? Jam 3. Tuban itu sangat mengasihkan. Jawa Timur, pergi ke Tuban. Selain dijuluki dengan kota Wali Songo, kotanya para wali, di sini itu ada destinasi wisata yang sangat murah meriah dan indah. Nah, ini tulisannya Pantai Bum. Hampir setiap tahun atau setahun dua kali saya ke sini. Rumah asli Madiun. Kalau liburan ke Tuban, rumah kakek dan nenek. Udah bro. Wah, nanti orang pacaran itu jangan dicontoh ya. Sekali
anginnya sepoi-sepoi, mantap, pinggir pantai sambil naik odong-odong. Pantai sini itu sangat alami sekali. Di samping ada aktivitas nelayan yang masih aktif sekali untuk mata pencahariannya melaut, mencari ikan, itu juga dijadikan wisata pantainya. Jadi suasana yang sangat indah, bisa dinikmati, yang asri dan alam. Oke. Sudah di tepi, sampai jumpa lagi, dan kalau di Tuban jangan lupa mampir di Pantai Bunga. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.